Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar menggandeng sejumlah perempuan muslimah untuk menjadi inspektur COVID. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan humanis kepada warga agar tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Seperti inilah aksi inspektur COVID-19 yang dibentuk pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana inspektur COVID ini yang beranggotakan wanita muslimah cantik yang dipilih dari Satuan Satpol PP Kota Makassar. Setiap harinya mendatangi tempat keramaian seperti warkop, rumah makan, dan lokasi olahraga. Dengan menggunakan pelindung diri seperti masker dan face shield, serta kaos tangan, para inspektur COVID ini pun langsung memberikan imbauan terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya itu, para inspektur COVID juga berkeliling di tempat umum untuk mengawasi warga yang sedang beraktivitas di luar rumah agar tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Jika ada warga yang ditemukan melanggar aturan tersebut, inspektur COVID pun melakukan teguran secara persuasif serta diberikan masker sebagai pelindung diri. Bagus karena dia juga menjaga adanya pandemi, bertambahnya pandemi, jadi bagus kalau setiap lingkungan seperti lingkungan ramai seperti ini ada petugas yang menjaga supaya tidak ada yang melanggar. Ya, saya sebagai inspektur COVID, tugas saya menyuruh orang yang tidak menggunakan masker untuk memakai masker dan selalu menjaga jarak, dan setiap toko ataupun warkop selalu menyediakan cuci tangan. Pendekatan persuasif dan humanis dipilih untuk membuat warga nyaman saat diberi informasi terkait bahaya virus corona, khususnya sosialisasi penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi corona. Tim Liputan, Selebes TV.